Tak ada yang menyangka kondisi yang dialami Feby Febiola. 2 bulan lalu, bintang sinetron itu didiagnosa dokter mengidap kista ovarium dan harus dioperasi. Setelah menjalani pemeriksaan, Feby akhirnya masuk ruang operasi dan kondisinya mulai membaik, namun masih harus menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Dari busana yang dikenakan, operasi pengangkatan kista ovarium itu sepertinya dilakukan di rumah sakit di Bali. Laiknya pasien yang menjalani kemo, Feby mengalami perubahan. Rambutnya yang dulu panjang dan indah, kini dipotong. Dalam sakitnya, Feby berharap bisa kembali pulih seperti dulu. Lewat video yang dikirimkan, Feby juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua orang yang mencintainya.